Yo, nakama, selamat datang di Love Tale Anime. Akhirnya, yang ditunggu-tunggu oleh para oplayer bergentayangan juga. Yap, spoiler manga One Piece chapter 998 sudah mulai menampakkan dirinya. Dan kalian para oplayer harus berterima kasih pada opa-opa Korea yang telah berbaik hati membocorkan spoiler ini. Manga One Piece chapter 998 mendapatkan judul Ancient Species, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti spesies purba. Nah, dalam spoiler ini dikatakan jika opa-opa Korea yang membocorkan semuanya belum mendapatkan informasi detail mengenai chapter ini. Namun judul pada manga One Piece chapter 998 ini berhubungan dengan Tobiroppo. Kemungkinan besar kita akan mendapatkan gambaran seluruh kekuatan Tobiroppo pada chapter kali ini. Yap, dari keenam anggota Tobiroppo, kita semua baru mendapatkan informasi mengenai tiga anggota Tobiroppo yaitu Diastrik, Ultichuan, dan Pechuan. Selain itu, kita masih belum diperlihatkan kekuatan dari tiga anggota sisanya dari Tobiroppo, yaitu Sasaki, Black Maria, dan Hushu. Berarti informasi yang diberikan oleh Denjiro pada Hyogoro mengenai kekuatan seluruh Tobiroppo yang dapat berubah menjadi dinosaurus memang benar adanya. Jika memang Black Maria berubah menjadi mode Zoannya, apakah Sanji berhasil kabur dan menghiraukan dua buah segar jumbo yang ada di hadapannya tersebut? Lalu jika Sasaki yang berubah, berarti pertarungannya dengan Franky sudah dimulai. Kemudian, jika Hushu yang berubah, apakah dia saat ini sedang menghalangi Luffy dan Jinbe untuk naik ke atap? Atau malah Hushu akan melawan Yamato? Karena di akhir chapter, sosok Yamato diperlihatkan kembali. Pada manga One Piece chapter 998 ini, Oda Ding Sensei tidak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Yos nakama, itulah spoiler singkat untuk manga One Piece chapter 998 ini. Meskipun memang masih sencrit, namun tenang saja. Mimin akan segera update kembali apabila ada spoiler yang lebih lengkap nantinya. Dan jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!